Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kenji Farm Kaligesing. Siang ini kita masih berada di kawasan Kali Gelagah. Jadi hari ini kita sama teman kita yang kemarin kita konten itu ambil kambing di salah satu temannya di Kecamatan Loano, yang dulu kita jual kambing ini posisi kawinan atau sudah hamil, sudah keluar anakannya dan sudah doro. Terus ini mau dijual, tapi posisi di tempat di kandangnya teman saya. Jadi kita melanjutkan konten yang kemarin, karena kemarin trouble. Kita mau kirim ke daerah Banyumas sama mana? Pemalang sama Batang. Nah, di perjalanan kita cuma ngedit, nggak dicek. Ternyata videonya jepat-jepat. Jadi ini kita sekalian ngobrol bareng, sekalian penjualan kambingnya. Ada. Sambil jalan-jalan, sambil jual kambing. Lanjutkan saja, Ndoroku. Oh, kemarin iya. Sempat trouble. Kepalanya kepotong. Indasnya hilang. Jadi ini kita tadi ambil kambing dan satu indukan ya. Iya. Satu indukan ada dua ekor betina semua. Dua ekor betina. Ini dulu awal ceritanya teman saya itu ngambilnya juga di tempat Panjenengan. Kebetulan kan dia tahu sekarang saya merintis kambing, terus kebetulan ditawarkan ke saya, terus ini tak ambil, mau dijual lagi. Untuk kerandahnya itu dari jantane ini labas. Labas ya, labas, kerandahnya dari labas. Labas. Untuk indukannya dari JS. Putu JS. Putu yang JS, dulu ya. Indukannya itu sempat mampir di, maksudnya pernah dijual sama Pak To, dan ya, ditebus lagi sama Mas Andi Jembul, dan tak beli, terus dibeli lagi sama temen Jenengan. Dulu datang sama Jenengan ya. Iya, betul sekali. Ayu-ayu iki dong. Ayu-ayu. Ayu-ayu. Yang dari yang terkecil dulu ya, Mas? Ya, yang terkecil. Nah, ini kalau dilihat kambingnya, kalau kepalanya sudah bagus ya, Mas? Kepalanya sudah bagus. Cuma posturnya lebih kecil. Tinggi badan juga sudah 70 cm mungkin ya. Kalau telingane ini telingane halus, tapi pangkalnya masih ngangkat-ngangkat. Masih ngangkat. Tapi sudah bagus ya, teman-teman. Nah, ini. Kalau dilihat susunya, Mas. Susunya ada berapa? Nah, coba. Susunya dua ini. Wah, dua. Besar-besar ya. Juga ya? Besar-besar. Kalau giginya besar, udah besar. Poel belum, Mas? Giginya... Wah, poel sepasang. Poel sepasang ini, ya. Poel sepasang. Poel jadi sudah pasang. Siap dikawinkan. Sudah. Rencana mau ditinggal sini, kawinkan sama itu apa suruh bawa pulang ya, Mas? Ini kalau ada yang mau ya dijual. 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 Langsung buat siap dikawinkan, siap sekalian ya. Siap kawin ya. Soalnya di sini juga udah ada pejantan. Pejantan ya. Mau didol metengan nek jari Mbah Lurah. Jadi ini lurinya dari induk itu Putu Jagat Satrio. Kalau induknya itu kepala hitam. Ya. Kalau di badannya putih, tapi keluarnya seperti ini kan kita juga nggak tahu, cuma rezeki. Rezeki. Jadi dulu pernah belinya posisi hamil di tempat saya, dan ini tak beli lagi. Sawangane wis kepenak, Mbah. Jadi jenengan ya arek dol tinuku ngono, Mas. Dol tinuku wis kudu dol tinuku ya dadi. Teko yakin nak dolanan wedhus karo ani? Yakin. Cuman untuk nama kandangnya omah belum ketemu. Ketemu sesuk. Ambien nggon kuwe Omah Tumo Farm ngono to. Omah Tumo Farm. Omah Tumo Farm. Sekarang kan mungkin sambil
jalan nanti kan tahu arah digawe lembah kayangan farm ngono kenal toh. Iya. Ini rencana dengan materi seperti ini mau dijual berapa, Mas? Ini 34. 34. Buka harga 34 ini untuk satunya. 34 sudah bonus kawinan sudah ya. Sudah bonus kawinan. Oke. Ya. Kawinan sapi ongkir sejawa. Sejawa. Wis sangar iki. Ongkir sejawa iki. Oke. Oke, bisa cek lokasi. Ongkir sejawa. Ya. Sepulau Jawa ya. Sepulau Jawa. Kalau yang ini? Ya ini lebih postur, lebih besar, lebih tinggi. Cuman ya kupingnya sedikit rapi yang sana. Tapi kalau panjangnya panjang ini, lebar ini, waduh. Ekornya juga besar. Ekornya besar ini. Putingnya tadi sudah saya cek ada dua. Ada dua. Kok kelihatannya malah sudah hamil ini ya? Iya, tadi. Oke. Jadi kita ketika ambil tadi, kata yang punya kan sudah dikawinkan, sudah kawin sekitar 2 bulanan. Kalau dilihat kan ulunnya halus, klengong-klengong ya Mas? Iya. Nah ini, es klengong-klengong. Bisa kita cek susunya? Oke. Bisa kita cek. Wah, wis modun Mbak Lurah. Nah, susunya lebih besar, merengkel kayaknya udah kelihatan udah posisi hamil ya. Iya. Jadi ini telingannya seperti ini, hamil 2 bulan, sudah posisi dikawinkan 2 bulan. 2 bulan. Nah, ini harganya juga sama. Ya, sama. Ya, sama. Kalau diambil 2 nego-nego dikit lah. Nah, kalau diambil 2-duanya, jadi satu kembaran nanti bisa dinego sak cuil. Sak cuil. Pokoknya naik 2-duanya sekalian dikirim sama saya sendiri ya. Iya. Nanti tak bawa pulang biar saya enggak repot le bawa ke sana ke sini, tak bawa pulang sekalian. Jadi nanti apabila ada yang minat bisa menghubungi nomornya Mas Lukman, bisa nomor saya juga bisa. Ya. Oke, Mas. Oke, siap. Sementara kambingnya cuma ini ya? Ya, sementara ini. Insya Allah minggu depan ada lagi lah. Oke. Modalnya masih tipis loh. Modal masih tipis. Untuk merintis kandang masih tipis. Oke. Jadi sementara ini dulu, nanti dilanjut minggu depan mungkin ya, kalau ya, insya Allah. Kita pas ketika kita juga punya dagangan, dapat dagangan daerah bener Loano mungkin kan bisa konten di sini ya. Ya, betul sekali. Dan tadi disampaikan lagi ini alamat lengkap kandangnya ini Mas. Untuk alamat lengkapnya di Dusun Kerajan, Desa Kaligelagah, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Oke. Ya. Nanti kalau terkait nomor HP kita masukkan di deskripsi saja, karena kemarin repot ora tak masuk. Nah, nanti tak masuk ke sekalian. Oke. Ini dulu ya, ya teman-teman. Sekian dari saya, salam ngarit. Salam ngarit. Jangan lupa subscribe, like dan komennya untuk Kenji Farm Kali Gising. Terima kasih dan jangan lupa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.